Pemirsa, aktivitas masyarakat Tanjung Jabung Barat, terkhusus di Kota Kuala Tunggal selama bulan suci Ramadan ini cukup tinggi, terutama dalam hal memasak aneka makanan dan aneka kue, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual kembali sebagai menu berbuka puasa. Untuk itu, Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran meminta masyarakat untuk tetap waspada. Salah satunya masyarakat dihimbau tetap waspada, pastikan kompor dalam keadaan mati ketika ingin keluar rumah. Antisipasi kebakaran dimulai dari diri sendiri atau dimulai dengan cara memastikan kompor dalam keadaan mati. Begitu pula listrik dalam keadaan mati, terkhusus jika meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. Meski sifatnya hanya himbauan, diharapkan dapat dipahami. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Barat Zulkifli mengatakan, selain himbauan tersebut, patroli rutin terus gencar dilakukan. Sebab selama bulan suci Ramadan ini rutinitas masyarakat cukup tinggi di dapur, terkhusus bagi masyarakat yang berjualan menu berbuka puasa, namun tetap diminta jangan lalai, salah satunya pastikan kompor dalam keadaan mati. Meski demikian, petugas damkar tetap standby melayani masyarakat, baik ketika kebakaran terjadi maupun ketika menangkap ular masuk ke rumah warga, sebab hal tersebut menjadi tanggung jawab penuh sebagai corong tupoksi damkar. Bulan suci Ramadan, kita tetap melakukan himbauan kepada masyarakat khususnya di daerah kecamatan-kecamatan yang ada pos pemadam kebakarannya. Khusus untuk Kecamatan Tunggal Ilir, kita juga selalu melakukan himbauan melalui patroli dan mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa tetap jika melakukan bepergian, memeriksa kompor dapur, peralatan-peralatan listrik, sehingga tidak terjadinya insiden kebakaran. Setidaknya dari Januari hingga Maret saat ini terdapat 3 kasus kebakaran pemukiman rumah. Jumlah tersebut dinilai turun dibandingkan tahun sebelumnya atau di bulan yang sama. Kontributor BTV Ari Yusuf melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini. Saya Lara Jingga mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa.